Agar traveling bisa dibuat lebih murah dan menyenangkan, traveling dengan gaya backpacker adalah salah satunya. Namun, banyak yang belum berani menjadi backpacker karena backpacker itu terkesan nekat dan butuh keberanian. Selain itu ribet, karena semuanya harus kita urus sendiri tanpa mengandalkan trip organizer. Padahal justru itulah yang membuat trip ala backpacker menjadi jauh lebih murah. Kali ini Hypewee Travel akan berbagi tips-tips agar kamu siap menjadi backpacker pemula. Tips number one buat lain penarik perjalanan agar perjalananmu terasa lebih aman. Itinerary penting untuk backpacker, terutama untuk pemula. Itinerary sebenarnya seperti template yang harus kamu ketahui. Kebanyakan itinerary berisi jadwal setiap perjalanan beserta tempat yang akan kamu kunjungi. Kirakan juga budget dari awal agar nanti kamu gak perlu repot-repot nyari ATM untuk mengambil duit. Tips number 2, simpulkan referensi dari perjalanan. Kalau pesanan dari lo pernah, gimana cara membuat itinerary? Jangan khawatir, banyak kok sekarang itinerary yang sudah tersebar di internet. Misalnya seperti blog-blog yang ada di internet berita color blog. Semakin kamu kepo dengan blog-blog tersebut, akan semakin banyak referensi yang akan kamu dapatkan. Tips number 3, bawalah barang secukupnya. Tips number 4, dengan menggunakan transportasi umum dan atau berjalan kaki, itu akan menambah uang jajanmu. Jadi hindari penggunaan taksi. Menggunakan transportasi umum seperti bus jauh lebih murah dan kamu bisa berinteraksi dengan orang lain. Sekali cobalah berjalan kaki. Dengan berjalan kaki, kamu bisa lebih menikmati sudut-sudut tersembunyi tempat yang macet. Hai, nah tips number 5 itu kalian harus bisa mengontrol hawa nafsu kalian selama perjalanan. Tapi emang sih datang ke tempat baru itu sangat menyenangkan.